gimana, Pak? Belum ketemu juga, Pak. Kita cari tempat lain, Pak. Ya sudah, kita cari ke tempat lain. Tapi belum mencari. Siap. Aduh, lama banget sih. Ini bayinya. Iya, ini. Ya udah, kalau gitu tunggu kabar selanjutnya dari saya. Bapak, Ibu, iya. Saya mau tanya, apa Ibu dan Bapak melihat perempuan yang ada di foto ini? Sepertinya saya pernah lihat, Pak. Kayaknya saya juga di sekitaran sini. Mungkin keluarganya ada yang dirawat di sini, Pak. Tapi setelah itu saya nggak tahu kemana. Coba aja Bapak cek di belakang sana. Baik, Bu. Terima kasih. Kalau gitu kita permisi. Mari, Pak. Hei, ampun. Aku merinding sebenarnya bawa-bawa kayak ginian. Tapi demi rumah tangga aku gak punya pilihan lain. Aku harus pertahankan Mas Dimas. Astaga, polisi. Aduh, pasti mereka nyariin aku. Gawat, gawat. Mbak, emang lihat cewek yang ada di foto ini? Aduh, kok di mana-mana ada polisi kayak gini sih? Gimana? Belum ketemu juga, Pak. Suara apa itu? Dari atas sana. Aku bisa. Syukurlah aku selamat. Bianca. Hah? Maaf. Bukan, Pak. Saya bukan Bianca. Saya Nani. Maaf, Pak. Saya salah orang. Ini dibawa lagi sih. Aduh, nggak bisa. Saya bisa banyak pergerakan soalnya banyak polisi di sini. Terus kita harus gimana? Aduh, kita harus rubah rencana. Tadi saya dengar, tadi sih lagi pada ngobrol. Katanya pusat listrik ada di basement. Berarti kalian bisa ke basement, terus kalian bikin kebakaran di sana. Saya dan nenek bisa tukar di bayi, oke? Okay? Ya, bisa. Ya, sekarang. Oke, okay, ayo, cepet.
perempuan itu lari. Jangan-jangan perempuan itu kita cari. Ayo kita kejar. Ayo. Loh, mati lampu lagi. Mana nyarinya nih? Kondisi darurat, aku bakal ajak Aisyah pulang, ya. Ya udah, Pak. Kamu hati-hati ya. Jagain Aisyah.